Anita Yasmin, Ketua DPRD Batanghari, seusainya mendengarkan rapat paripurna tahunan pidato kenegaraan dalam menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-78. Dalam tahun politik ini mengatakan kondisi Kabupaten Batanghari masih sejuk dan stabil. Dirinya berharap ke depan tidak ada gejolak politik yang dapat mengganggu ketentraman. Pidato kenegaraan yang menyinggung tahun politik mengenai suasana konduktivitas daerah, Anita Yasmin, Ketua DPRD Batanghari, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menjaga suasana kondusif di tahun politik. Anita menjelaskan situasi tahun-tahun politik sebelumnya di Kabupaten Batanghari, walaupun berbeda pilihan, namun suasana Kabupaten Batanghari masih terkontrol dan tidak terjadi gesekan yang berakibat fatal. Hal ini karena kerjasama eksekutif dan legislatif yang masih menjaga keamanan suasana di Kabupaten Batanghari. Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang bertepatan dengan tahun politik, ke depan Anita Yasmin akan berupaya untuk dapat menjaga keharmonisan dan konduktivitas daerah dan juga pembangunan daerah tetap berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh akibat tahun politik yang semakin dekat. Batanghari ini secara historikal ya, itu sejuk dalam melaksanakan setiap pemilihan gitu loh. Nah, namun biasanya hawanya akan sedikit panas ketika range waktunya akan semakin mendekat. Namun sampai dengan hari ini kami menilai dan memantau bahwasanya suhu politik di Kabupaten Batanghari sendiri masih baik-baik saja. Masih belum hangat pula kan? Iya betul. Artinya belum terjadi belum terjadi dan harapannya tidak terjadi gesekan-gesekan berarti sehingga silaturahmi tetap terjaga. Kemudian kedepannya tentunya dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang tentunya bisa baik untuk Kabupaten Batanghari, baik dari segi legislatif maupun dari eksekutif. Selamat Riyadi, CTV melaporkan.